A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang berusaha, Dr. Hajah Nur Azlina binti Abdul Aziz, pengarah hospital Sultan Haji Ahmad Shah. Tahniah doktor, kali terakhir kita jumpa rupanya 2017 ni. Bahagia Encik Boniface Basin Anak Nyirup, Timbalan Pengarah Pengurusan. Begitu juga ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit serta tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak tagah dek budi dengan bahasa. Dah orang menjual kenulah kita beli. Saya datang dari Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirantangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Hari ini bila bercerita tentang hijrah diri, tingkatkan prestasi, merujuk kepada apa yang perlu ada pada diri kita, kemana hala tuju kita, perubahan kan? Macam hari ini berubah, susah nak penuhkan auditorium ni dengan orang untuk dengar ceramah. Jadi nyata ni kita telah berubah. Dan namun satu perkara yang masih lagi tidak berubah adalah pengekalan prinsip tempat duduk belakang. Ini masih lagi berlaku walaupun ada tempat duduk kosong di hadapan. Dan yakinlah cakap saya, mereka tidak akan berganjak walaupun apa yang disebutkan oleh penceramah sekarang ini. Mereka biasa-biasa duduk di jaring-jaring besi di belakang sana. Walau apa pun yang kita sebut, weh, semua pandang kita weh. Macam itulah kan. Kalau apa pun yang berlaku, ini soal prinsip. Jadi hari ini adalah hari yang paling mengembirakan. Ini suasana biasa. Dulu sebelum saya bergelar Syamsurubat, saya pun pernah share dalam hospital ni juga. Saya kata daripada dulu lagi, sebelum saya jadi Syamsurubat lagi, entah kenapa memang penganjur takkan bagi saya slot pagi. Saya kena dapat slot petang. Kalau pagi, yang pagi 8.30, 10.30 satu slot, 11 Sabtu satu slot. Syamsul ni jangan kau bagi pagi, rugi kau bagi di petang. Itulah nasib saya. Saya dapat slot petang. Dan sudah tentunya petang ini adalah slot yang paling mengembirakan. Bila adanya ceramah seperti ini, maknanya tak payah kerja. Sebab kena dengar ceramah kan. Kau tak payah buka excited macam nak dengar ceramah sangat lah. Sudahlah kan. Tapi apapun itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, gurau segurau. Jadi apabila kita cerita tentang hijrah diri, apa maksud hijrah? Hijrah ni merupakan perubahan. Bak kata orang, pijak galah sambil berlari, rupanya hujung sudahlah patah. Banyakkan usaha kepada diri, selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang tiga, tiang keempat bertangan patah. Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah. Maknanya kerja teruk-teruk pun dan kita tak naik pangkat, hasil pendapat di tangan Allah. Tak dapat naik pangkat, so apa dah hal? Orang tu kerja berpuluh tahun, naik pangkat grade 44, 48, 52. Kita tak sempat naik tu, tapi dah jumpa Samsul Debat. Ha, contoh. Itu satu benda yang Tuhan bagi, yang tak ada pada dia orang. Nampak tak? Doktor pun daripada dia jadi timbalan pengarah sampai dia jadi pengarah, lepas dia jadi pengarah baru ni jumpa. Betul, saya pun ingat lepas tu dah lah dia jadi pengarah. Waktu diuji, diuji dengan ujian yang sangat besar, iaitu datangnya COVID. Tentang COVID bukan senang . Saya tu sebabnya saya sangat respect lah petugas-petugas dunia perubatan ni. Saya diminta baca doa untuk Ustaz Tunku Jaafar Seremat. Saya masa baca doa tu, saya sendiri nangis. Boleh bayang macam mana penderitaan, terutamanya jururawat lah apa semua, yang pakai baju angkasa lepas tapi tak lepas sampai ke atas. Sampai kan ada yang sampai period tu dah bocor-bocor, dah tak sempat tukar. Benda realiti.
Saya kata, kita pakai baju hujan pun, naik motor pun lemas dah. Ya Allah, cepatlah sampai rumah ni. Macam mana ya Allah boleh berdiri macam tu? Kalau sayalah Menteri Keuangan, saya akan naikkan allowance kritikal kalian semua. Aku kata kalau, yang kau tepuk bahan. Kalau. Itu cerita dia. Tak betul. Sebenarnya itu dia. Kita sekarang ni dah boring dah. Kerja punya awam sekarang ni, untuk makluman menteri-menteri yang sedang memegang jawatan, tak kisahlah yang bakal memegang jawatan, penyawa awam dah bosan dengan belanjawan ni. Kita dah tak nak dengar lah. Kau tak payah dengar lah. Memang 500 punya. Oh, tidak dulu. Aduh, sian. Kan? Apalah. Tu dah kata tadi. Hasil pendapat di tangan Allah. Serahkan kepada Allah banyak-banyak. Percayalah. Itu sebab hari ini hijrah. Ubah diri kita. Kadang-kadang kita nak sesuatu, tapi kita tak jaga. Contohkan Imam Al-Ghazali kan. Imam Al-Ghazali kata tentang syukur. Apa maksud syukur? Kita pernah dengar tak ayat sabar as-sabru minal iman, kan? Sabar sebahagian daripada iman. Ada satu pandangan ada sabar separuh daripada iman. Pernah dengar kan? Sabar separuh daripada iman. Separuh lagi? Dan dia bagi separuh-separuh lah. Ustaz, saya tanya lah lagi separuh lagi tu. Dia kata kan? Separuh lagi itu syukur. Syukur tu pun sebahagian daripada iman. Dan bila sebut syukur, dia kata, saya syukur dah kan kau dengar atau sebut syukur. Syukur dah tu. Tak cukup. Tak memadai. Kata Imam Al-Ghazali, syukur mesti consist ada empat perkara. Ada empat perkara yang menggambarkan syukur, kata Imam Al-Ghazali. Pertama, mulutnya menyebut, alhamdulillah dapat dengar ceramah hari ini. Alhamdulillah dapat kerja hari ini. Alhamdulillah bangun lagi aku pagi ini. Malam tadi tertidur, tak sempat minta panjang umur. Pagi tadi hidup lagi. Kan, tengok drama Korea. Kan. Tapi tak ada siapa pun yang bila bangun pagi tadi kecewa sebab dijaga lagi. Lah, kenapa kita hidup lagi ni? Kita tak ada. Syukur, alhamdulillah. Syukur kena sebut. Ingat tak peristiwa Nabi? Nabi pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi lapar. Abu Ayyub Al-Ansari bagi dia makan. Hanya ada buah tamar dan air masak saja Rasulullah. Nabi jawab, alhamdulillah. Nabi makan buah tamar. Nabi minum air. Bila Nabi minum air, Nabi sebut, alhamdulillah. Dan Nabi sambung, wa amma bi ni'mati rabb. Saya ulang balik. Wa amma bi ni'mati rabb bika fahadith. Setiap nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu sebut. Kena sebut. Alhamdulillah sampai dah Ustaz Meluh ni. Oh, siapa di Kuantan tadi? Reaksi kau aku dengar. Kau ngumpat pun aku dengar. Tingginya tak habis-habis. Dulu tinggi juga. Apa masalah kau tak boleh tengok aku tinggi? Dalam TV nampak tua, kau hajar betul. Semua dengar-dengar. Tak, saya tadi memang tengok 1.5 jam aja. Tengok sebab dekat Kuantan tadi jam sikit sebelum masuk highway. Lepas tu masuk highway pula tadi, banyak kereta pula. Tapi alhamdulillah lah, sampai on time. Kan? Saya pagi tadi camah di kompleks mahkamah. Ini camah di sini. So syukur alhamdulillah dapat sampai nampak hospital. Oh lega lah. Oh lega sampai ke hospital nak camah. Last saya ingat, ceramah pasal pengurusan stres saya ingat dulu kat sini. Dan sebab di sinilah tempatnya terhimpunnya orang yang paling stres sekali dalam Malaysia. Bukan, betul. Tak, stres tu biasa. Stres kena ada. Orang yang tak ada stres, dia sebabkan orang lain stres. Kan, macam tu sebab saya itu dapat tajuk, saya dengan Datuk Mahdi, Datuk Sri Mahdi. Datuk Sri Mahdi kan, saya ceramah kat tempat. Saya tim dia itu, dia minta saya ceramah tajuk bahagia tanpa stres. Mana boleh? Saya pindah tajuk tu. Waktu tengah ceramah saya pindah tajuk tu. Tak boleh. Stres kena ada. Kalau tak sebab stres, contohlah kena ceramah 2.5. 2.5 kena ada. Start ku 3 kata kan. Jadi saya kata, tak apalah. Lag dulu. Biar dia tunggu. Lag. Tak ada stres. Lag. Jangan lambat lah. Tak boleh. Kena stres. Tak boleh lambat ni. Kau apa dah? Kan? Macam itulah keadaan dia. Kena ada stres. So yang pertama, sebut. Yang kedua, mesti apa? Dalam hati memperakui siapa yang bagi nikmat. Siapa bagi nikmat? Allah tahu, pandai.
Kan? Yang ketiga, tindak tanduk dan perbuatan mesti melambangkan kita syukur dengan nikmat tu. Contoh, kita syukur tak dapat kerja. Syukur. So, perangai kena bagus bila kerja. Ha, itu tanda syukur. Buat kerja elok-elok. Kan? Tanda syukur apa lagi? Jaga perintah Allah. Allah suruh jaga amanah. Jaga amanah. Allah suruh solat. Solat. Allah suruh jaga perintah Allah. Buat. Ada the do and the don't. Saya seorang Muslim. Tahu. Itu sebabnya kata Buya Hamka, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Apa bezanya kita kalau kita tak bekerja, ataupun bekerja sekadar kerja, hidup sekadar hidup, maka apa bezanya kita dengan kera dengan babi hutan tu? Maka kena bezakan. Dan Nabi juga pernah sebut, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kalau siapa dia beriman, dia akan rasa dunia ni penjara. Masuk penjara apa? Ada peraturan. Itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Pegang bukan semua benda boleh pegang. Makan bukan semua benda boleh makan. Kita tak boleh makan ikut suka kita. Hati-hati. Saya tahu ni zaman teknologi. Ada di kalangan kita ni yang terlalu suka sangat tengok media sosial, jadi food hunter. Kan weh, kat sini sedap makan weh. Oh gila lah, nak pergi cari lah kat mana ni, kita bawah flyover ni, flyover dekat jalan apa tu, dekat Temeloh ni, pergi pastikan dulu benda tu okey tak okey, halal tak halal, kena tengok betul. Bukan hanya orang Islam aja yang penting halal sekarang, kawan sahabat kita yang bukan Islam pun suka makanan halal sekarang. Iya, tu sebab kita kena faham. Lepas tu kalau kita tiba-tiba darurat lockdown, masa tu boleh lah, ada kelonggaran. Kita boleh makan, apa-apa binatang pun boleh makan. Sekadar untuk hidup. Bukan beria-ria. Tiba-tiba kau kena datang relax, datang tu binatang yang mancung tu kan. Kita pun ambil. Makan sikit saja. Sekadar untuk hidup. Bukan beria, pampera masak kicap. Badan ni kita goreng je. Tak ada tu beria sampai senawa makan. Tak boleh. Ada peraturan. Macam tu kat bila kerja, ada the do and the don'ts dia. Benda boleh buat, benda tak boleh buat. Boleh ke datang suka hati kita? Tak boleh. Dengan anak bukan main lagi. Pesan dengan anak, datang sekolah ni jangan lewat. Nanti kena denda dengan cikgu. Ayahnya lewat. Pesan dengan anak dalam kelas, kau duduk depan, biar fokus. Kan? Kau suruh anak duduk depan biar fokus, jangan duduk belakang, kau tak dengar apa dia cakap. Maknya pun duduk belakang. Contoh. Kan? Kan saya cakap prinsip, makin ramai dekat belakang aku pergi kan. Kan? Dan kemudian, kemudian apa? Yang keempat dalam syukur tu apa? Yang keempat tu memelihara nikmat supaya tidak rosak. Dah ada kerja, jangan buat perangai sampai kita boleh kena buang kerja. Itu maksud syukur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam kita ni menghadapi keadaan hijrah ni, hijrah ni berubah. Apa maksud hijrah? Berubah daripada buruk daripada baik, baik daripada lebih baik, lebih baik daripada lebih-lebih baik. Mengambil itibar daripada peristiwa perpindahan Nabi, Nabi kata apa? Apa hadis yang paling popular sekali yang semua orang tahu pasal hijrah? Okey, saya jawab tak apa. Innamal a'malu bin niat. Setiap satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Semua orang tahu tu. Dan satu hari sambungan dia, Nabi ada sebut, wa man kana hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Jadi mana kata niat tu mustahak. Apa-apa pun niat. Macam kita beli phone. Benda pertama sekali kita akan tengok phone bila dah beli, dah letak SIM protector apa semua dah on, benda pertama sekali kita akan usik adalah kamera. Kecewa aku jawapan kau ni, kamera. Yelah orang perempuan kan, kamera dulu. Setting kita usik dulu. Setting tu kita nak brightness dia terang mana. Wallpaper gambar apa. Kalau muka suami tak boleh belah, dia tak letak. Caller ringtone. Doktor telefon. Isteri telefon.
Bunyi rimau weh. Dia dah letak dah. Dia tahu ni siapa telefon. You. Oh, bini dia telefon. Okey lah. Ha, ada lagu dia kan. Tak pernah ke jadi munafik? Suami dia telefon. Macam tu dia ada bunyi. Dia bunyi macam tu. Macam tu. Dia buat. Dia ambil daripada dialog drama. Saya tak tengok orang share dan TikTok. Jadi mana kata. Kita akan usik pertama. Tetapi bila kita dah jaga tu. Tiba-tiba 2-3 bulan kita pakai. Tiba siapa-siapa skrin ni kelabu ni. Bateri penuh lagi. Maka kita akan perbetulkan balik setting. Macam tu juga niat kita. Sayang kalau kita tak perbetulkan niat kita. Saya ceramah untuk bakal-bakal pesara di Pusat Perubatan Universiti Melayu beberapa tahun dulu. Masa tu bakal-bakal pensioner lah. Dia datang. Ada 2-3 bulan. Ada yang sebulan. Ada seminggu depan tu nak pension pun ada. Saya pun bagi talk masa tu. Tentang perasaan, persediaan sebelum jadi seorang pesara. Lepas tu, saya kata tuan-tuan nak buat kerja yang baik. Tuan-tuan letak niat kerana Allah. Bayangkan kalau tuan letak niat kerana Allah selama ni kerja. Benda baik diizinkan oleh Allah. Niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Benda kita buat benda baik. Kaedahnya tu mesti ikut peraturan. Dan yang ketiga, niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Adalah seorang ni, dia kata, ya Allah menyesalnya saya, kenapa pula saya dah nak pencen sangat dah tuan. Betul? Saya kerja, katalah contohlah kerja jawatan kebajikan masyarakat. Buat benda baik, bagi sumbangan kat orang, tolong orang, petah lagi kat hospital, tolong orang, benda baik. Benda baik dah. Yang kedua, kaedah dia ikut peraturan lah. Memang kita benda-benda nak perubatan, lagilah kena ikut peraturan. SOP kalau lah salah sikit besok, silap bagi ubat ke apa, overdose ke, atau tak cukup ke. Dan yang ketiganya, dia kata tu yang dia tak ada. Saya terlupa niatkan Allah. 30 tahun servis lupa niatkan Allah. Bapak ugi. Kan? Dahlah you all kerja kena sabar banyak. Kan? Yang time kita marah semua viral. Time orang maki hamun kita semua tak keluar. Kan? Sabar ajalah. Eh, sabar. Saya pun ya Allah datang hospital ni stres. Parking tak ada. Dan apa bukan yang ni adalah maksudnya kalau pergi hospital saja parking tak cukup. Saya terpaksa pakai menyamar kain putih kan. Begat tu berlari saya parking kat situ berlari. Tolong tengok kereta saya ada passion tu. Oh okey 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 doktor okey doktor. Ada buku doktor aku. Iya tu sebab kadang stres ni memang adalah. Tapi tu sebab saya kata kena jaga. Kena jaga amanah kita bekerja. Kena jaga semua. Kita jangan pandang ringan tau. Benda tu, kadang-kadang kita rasa kita langgar peraturan, kita rasa okey. Niat ni penting. Bila kita niat kerana Allah, maknanya kita yakin kita nampak Allah. Kita yakin nampak Allah. Dan bila kalau kita tak nampak Allah pun, kita yakin yang Allah nampak kita. Maka kalau kita yakin Allah nampak kita, kita tak akan buat benda yang Allah tak suka. Sebab benda tu boleh jadi dosa. Dahlah jadi dosa, kita amalkan pula. Dapat gaji setiap bulan. Persoalannya, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita dapat setiap bulan. Itu cerita dia. Jadi bayangkan yang seorang tadi menyesal. Kerja jawatan kebajikan masyarakat, dia bagi baik-baik kat orang. Ikut prosedur, ikut senarai yang dah diluluskan. Dia sampaikan bantuan, adalah naik siap, naik tangga rumah flat nak bagi bantuan. Tapi dia lupa niatkan Allah. Rugilah dia. Rugi. Sebab kata tadi, niat adalah perkara yang penting. Niat perkara yang penting. Macam hari ni kan, kenapa datang? Sebab kerana ilmu. Sebab Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Betul lah tu. Kan kita dah kejap lagi kita balik. Kan? Jadi, bila kita perbetulkan niat kita, baru dia jadi. Contohnya katalah, saya dengan Encik Boniface ni, dengan siapa ustaz apa ni? Ustaz Zaid, pengerusi apa nama ni tak ringkasan ni tadi. Aku suka bunyi ringkasan tu. Kesukes. Macam paku pakis kau tu. Kesukes. Yalah kesukes. Yalah macam saya dulu kerja baki Badan Kebajikan Islam, baka Badan Kebajikan Agama ada kan. Kesukes. Macam nama kumpulan rock lah. Mohon saya cakap, Kesukes. Lihat kelab sukan dan kebajikan kan. Jadi, saya dengan Ustaz Zaid tadi, dengan Cik Boniface ni, kami tiga-tiga tubuhkan satu persatuan. Untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh Temeloh.
Dan kami sangat committed sampai ke anak yatim pun kami minta tolong. Hanya ibu tunggal saja. Dan Cik Boniface pun sama, walau dia join kita, tak ada masalah, sama. Dan kami tubuhkan nama-nama persatuan kami ni PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Bagi bantuan, benda baik, bantu ibu tunggal. Kaedahnya pun betul, iaitu kami ramai-ramai pergi hantar bantuan. Dan yang ketiganya, niat kerana Allah. Kalau tiba-tiba salah seorang tu, tiba ada seorang yang ikut kita orang ni, aku dapat selfie, lepas tu buat konten. Dia mungkin dapat pahala buat benda baik, tapi dia tak dapat pahala ibadah. Sebab lupa niat kerana Allah. Ya. Ataupun tiba-tiba satu hari Cik Ustaz Zahid kata, okay, Cik Boniface, Cik Samsul Ubat, untuk rumah yang last ni, kamu semua tak payah pergi, saya cover. Wah. Apa Ustaz Zahid dia nak pergi seorang-seorang? Kita mula terfikir. So, Cik Boniface pun hantar orang siasat, rupa-rupanya ibu tunggal yang last ni bukan kaleng-kaleng. Dia punya cantik tu, muka dia macam Fazura dengan Maya Karin. Patut Ustaz Zahid tak ajak kita. Ya, tuan-tuan. Contoh, jadi kaedahnya tu mendatangkan fitnah pun tak boleh. Macam kisah Robin Hood. Katalah Robin Hood masuk Islam, nama dia Robin bin Hood. Ni contohlah, dia masuk Islam, dia pun, dia bantu orang susah, kita tahu dia bantu orang susah. Katalah dia niat kena Allah. Baguslah. Tapi kaedah dia mencuri pada orang kaya. Tak betul. So tak dapat pahala ibadah. Ni sebagai contoh, Ustaz Zahid tak macam tu. Dia orang Negeri Sembilan kot. Sekampung dengan Ani. Dia sambung dengan saya. Macam tu lah. Jadi mana kata, perbetulkan niat kita. So kalau kita pernah ada niat, contoh lah, betul tak? Dulu masa minta kerja, dah minta lah aku dapat kerja ni. Kalau aku dapat kerja ni, aku dah tak nak apa dah, betul tak? Betul kata dia. Aku kalau dapat kerja ni, dah memadai. Bila tanya masa interview, kenapa nak kerja sini? Kerja kerajaan. Kenapa nak kerja kerajaan? Terjamin. Terjamin macam mana lah? Boleh buat loan. Tak faham betul kan? Ada kan? Ada. Dia kata, aku dapat kerja. Alhamdulillah dapat kerja dah, mak. Alhamdulillah. Grade mungkin 20 lebih, 30 lebih, 32, 33, 36. Tak kisahlah. Yang penting dapat kerja. Tapi bila dah kerja, kita terlupa. Kita pernah cakap, aku dapat ni, alhamdulillah dah. Tiba-tiba kau marah. Orang lain dapat naik pangkat, kau marah. Orang lain dapat Nur Rahimat cemerlang, macam dia seorang kerja. Apa kita ni tak kerja? Pada dia. Ada je benda kita rungut kan. Kadang-kadang pasal khusus pun boleh marah. Dia marah bagian HR. Kau tengoklah HR kita. Mana bagian HR? Seorang je. Lagi? Dua orang lagi? Tiga? Belakang? Dia bagian HR kan? Dia marah. Tak benda bagian HR ni. Kau tengoklah. Kalau pergi Sabah, Sarawak, hantar dia. Kalau pergi JB, nak kau terbang, hantar dia. Pergi je hantu, hantar kita. Kita dah ada. Pergi khusus pun kau petikaikan. Halah. Itu sebab kita kena ubah diri kita ni. Ubah, hijrah. Perbetulkan niat kita. Perbetulkan niat kita. Kalau tidak, apa nak jadi dengan kita? Pertama, dalam bekerja, apa yang kena ada? Saya nak petik kata-kata macam mana yang disebutkan. Kan Nabi sebut tadi, dunia penjara bagi orang mukmin. Dan Nabi kata, kebebasan sebenar bagi seorang mukmin adalah kematian. Mati baru tak ada peraturan. Tapi kita akan tanggunglah. Sebab Nabi pernah diberitahu oleh Jibril, hiduplah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan mati. Cintailah, sayangilah sesiapa saja sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan perbuatlah sesuka hati kamu atas dunia ini. Buat apa kau nak buat. Sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Jangan ingat kita tipu pancikat. Jangan ingat kita tipu klaim. Jangan ingat kita tipu mileage. Jangan ingat kita tipu apa benda yang kita boleh tipu. Menyebabkan kita boleh terlepas tak? Akhirat besok. Bukan akhirat. Atas dunia lagi Tuhan nak tunjukkanlah. Anak bangang melantun-lantun. Dalam rumah tangguh bergaduh 24 jam. Ada je benda tak kena. Duit panjang tak cukup. Wahal gaji dua laki bini kerja. Kenapa orang lain tu tak percaya? Panggil contoh yang paling mudah. Pergi tengok cleaner. Yang dekat hospital ni. Anak cerdik-cerdik. Tanya dia. Sebab dia nak mengulang waktu bila?
Dia ngemok-ngemok-ngemok sesapu, dia buka baju uniform dia, dia duduk bawah tangga tu buka kan. Ya anak kau macam mana? Eh dah sampai masa pak, sahur pergi balik. Pergi mop tu belum cerita lagi orang yang masuk bilik air yang meninggalkan khazanahnya dengan sengaja. Tergapung. Berenang-renang ke tepian. Saya pernah jumpa tau dekat satu sekolah tu. Najis tu dalam sinki. Cuba fikir. Dah dalam sinki. Melintang. Dalam sinki tu tinggi. Macam mana kau boleh sampai situ? Maknanya ada usaha meletakkannya di situ. Punya jahat budak sekolah ni. Saya kata. Orang kalau sakit jantung nak masuk muka mati aku tu. Yang paling saya tak sampai hati masa tu saya sendiri. Ni cerita saya alami sendiri. Bukan alami aku yang meletakkan sinki tu, bukan. Kau cakap kau pandang untuk aku tahu tu, kau jangan. Saya nak basuh muka, astagfirullahaladzim, saya terkejut. Lepas tu makcik cleaner ni ayat dia. Tak apa, tak apa, nanti makcik bersihkan. Macam tu ayat dia. Bayangkan kalau makcik cleaner ni mak kita. Sebab dia tak ada ruang nak menipu kerja dia. Sebab dia akan buat, buat-buat ikut roster dia. Pap dia bangun, dia mop. Sebab dia nakkan tu gaji dia tu. Berkat anak dia berjaya. Datang seorang makcik tu. Berniaga. Dekat Putrajaya. Apa, makcik tu berniaga kuih-kuih. Dengan nasi lemak. Anak makcik tu berapa orang makcik? 4 orang. Makcik, anak makcik tak tolak ke? Dia pun ada kerja dia pun juga. Dekat mana? Yang seorang tu dekat Kementerian Pertanian. Yang seorang tu dekat Kementerian Kerja Raya. Seorang kat Kementerian apa Kesihatan. Yang seorang tu kat Kementerian Dalam Negeri. Mak, ay, anak makcik hebat-hebat. Dia berjaya. Dia semua makcik, berniaga macam makcik juga. Oh, okeylah. Tak apalah. Lepas dah anak dia semua. Kan? Jadi mana kata. Tu saya kata tadi. Kita kadang kita ni. Kita rasa kita apa. Kita tak sedar yang kita curi-curi. Yang kita tipu-tipu. Tu sebab nombor satu yang kena ada. Jujur. Jangan menipu. Jangan tipu klaim. Jangan tipu pancikat. Tipu pancikat. Lah lewat. Lewat lah. Sekarang ni kita pakai pancikat apa? Pakai pancikat tamprin. Itu pun ada sanggup tu. Potong kulit jari ni. Zap. Letak dekat pemadam pensel tu. Zap. Scan kantuk dia. Ada yang buat-buat. Pakai cap jari orang lain. Biar tak boleh baca. Tak boleh baca. Kena-kena nak baca. Pakai tu. Sampai tak boleh baca. Lepas tu kata ada problem. Mesin. Kalau masuk 8-5 minit, 8-10 minit, patutnya balik pun mesti 5-10 minit. Mesti gantikan balik. Jangan tipu. Tipu klaim buat apa? Kita tipu klaim tak kita ni klaim ni, overtime ke mileage, tidak menambah pendapatan. Dia hanya cover sebahagian daripada kos yang kita dah keluarkan. Betul, office boy itu claim mileage dia tinggi. Dia hantar surat hari-hari. Zap, sana, sini. Hantar klinik, hospital, semua ni. Kena hantar kat pejabat peguam. Kena hantar sana, sini. Tapi spoket berapa kali tukar sebulan? Tayar botak tukar tayar berapa sekarang? Tak berbaloi pun dengan kos yang dia dapat tu. Itu orang yang kerja. Pergi hotel. Kan? Kan bahagian kolom dia kan? Hotel, sewa, rumah sewa, hotel, lodging. Kan? Kelayakan, tengok grade. Doktor lain. Grade dia tinggi, coverage dia. Kita kelayakan kita RM60, RM80. Mana hotel RM80? Oyo, dapatlah. Kan? Belaga dengan dinding beli air tu. Betul, tapi... tapi kita kena sebab yang klaim yang menambah pendapatan adalah orang yang tak buat tapi klaim. Seronok pula bawa balik bagi anak bini makan, banyak masalah akan berlaku. Percaya cakap saya sebab tak berkat. Berkat jangan. Jujur. Kedua, amanah. Kena jaga. Bawa anak pergi pejabat. Duduk dan diam. Jangan kacau mama. Mama saja. Kampung mana? Malu. Mama. Kampung mana? Jatuh. Mami. Hei.
Tak boleh ke kau pakai nama mak aja? Tak boleh ke mak, ibu ke, tak boleh ke? Dia dekat masa tengah pantang tu panggil baby tu, mama, mama, nenek kat dapur tu. Padang dengan kampung. Tak kisahlah, tak kisahlah. Ni ni yang penting ada gelaran okeylah. Saya gurau je, suka hatilah eh. Jangan kacau mama. Mama nak kerja, bawa anak pergi ke dekat dekat hospital, dia kerja nak siapkan sampai malam semua. Ambil ketan ni seorang-seorang, ambil dah, jangan jangan. Diam diam, ambil pen seorang sebatang ni. Contek-contek. Diam, jangan kacau mama. Pensel, pen, kertas, semua semua hospital punya. Guna mesin fotostat pejabat untuk tujuan petis fotostat minit mesyuarat persatuan penduduk. Gunakan untuk tujuan peribadi. Fotostat, IC dan surat beranak anak tak boleh guna pejabat punya. Satu sen, tiga sen, lima sen ada kat kedai tu. Takkan tak boleh keluar duit sikit pun untuk keluarga. Tak kisahlah kau pengarah tak pengarah. Tak, contoh doktor eh, contoh. Contoh. Doktor tak macam tu, saya kong. Betul. Kadang-kadang, yang kerja bahagian kewangan, yang datang ada orang luar datang buat claim, kontraktor datang buat claim apa semua kat pejabat. Nampak kebetulan dekat, nak hujung tahun, dekat-dekat nak raya Cina. Datang kontraktor Cina tu kita pula tanya, tak ada limau kah? Apa masalah kau nak mati sangat nak makan limau tu? Wahal dekat pekan tu, waktu pertama nak raya Cina, berlambak jual dalam satu kotak pun RM5-6. Apa masalah kau nak minta dengan dia? Sekali minta. Tapi ustaz, kalau kita bagi sesama semua, tak apa. Siapa cakap? Berjemaah kau tu. Tak boleh. Ni saya beritahu ni, tak boleh. Jangan dengar ayat, kita kawan-kawan mah. Tak ada. Kalau dia buktikan dia memang bagi sebagai kawan, dia bukan bagi kat kita. Seluruh taman perumahan dalam Temeloh ni dia bagi semua. Tak ada seorang pun tertinggal. Baru betul. Ini bagi kita. Sebab ada kepentingan lah dia bagi dengan kita. Bawa bakul berisi limau. Sangat borek payah nak jeng-jeng. Biar mati di baham harimau. Daripada mati digigit anjing. Faham. Jaga maruah diri kita. Jangan letak maruah kita senipis kulit limau. Kalau mati kena baham harimau, steady lah. Macam mana dia mati weh kena baham harimau? Ya ke besar ke harimau tu? Besar jugalah. Ini kena gigit anjing, lumpur-lumpur langsung mati pun benda. Kan? Standard kena jaga. Amanah jaga. Jangan tipu. Ketiga. Apa yang kena ada? Yang ketiga yang kena ada adalah jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Setiap departemen saling sokong menyokong. Kalau tak sebab kewangan, korang tak dapat gaji. Wah, hayat dia. Kalau tak sebab kita orang, hasil tak sampai kat kewangan. Yang jururawat datang ke kebil, dia cakap apa? Sister. Kan? Tapi bagus sekarang ni. Surawat semua dah bagus lah. Semua dah terdedah dengan ilmu komunikasi yang baik. Tak macam dulu-dulu kan. Dulu-dulu, ya Allah, bergarang betul. Takut oh dengan sister ni. Lagi tinggi, lagi banyak biru dia tu. Lagi orang takut tu. Assalamualaikum kak, masa bila aku kahwin dengan abang kau? Oh, dia marah dia. Ha? Dia punya marah dia. Oh. Farmasi bila kau buta tak nampak tu signboard tu. La ilaha illallah, dululah. Nak-nak pula kan, ada orang ada masalah, dia nak beranak dekat hospital swasta. Tiba-tiba ada kes, tak boleh buat, hantar kat hospital Temeloh. Oh, kau tengoklah mulut sister tu. Apa apa datang sini nak beranak ni? Apa tak beranak kat sana? Duit banyak kan? Beranak kat sana. Kawan tu sakit nak beranak dah ni. Tapi dulu, sekarang tak macam tu. Sekarang selamat datang ke wad bersalin kami. Silakan. Sudah buka berapa cm setakat ini? Oh, teman. Ah, bagus servis sekarang ni. Iya.
Dah pergi pendedahan macam, pakcik kita nak ambil injection, pakcik nak pergi injection sikit. Tak nak, sakit. Tak sakit. Betul ni? Betul, saya janji. Tak sakit. Okey? Ah, macam ni. Maksudnya, sakit. Dia pun pegang tangan. Sakit. Tak ada. Okey, pakcik. Pakcik pandang tempat lain kalau pakcik takut. Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Dah sikit aja. Dah sudah. Okey. Kan pakcik bagus hari ni. Okey? Katil sebelah tu, tolonglah injek aku. Macam tu. Faham tak? Itu cara dia. Kita menjalankan tugas macam tu lah. Yang terbaik, jaga amanah kita. Buat yang terbaik. Sabar. Kan? Dia kata sabar. Kemudian, yang keempat tadi saya cakap tu, ukhuwah tadi, jangan jatuh menjatuhkan, saling berbaik-baik satu dengan yang lain. Kita di department ni satu pasukan. Kebanyakan yang kena kes SPRM, yang kena kes salah laku, sampaikan di highlightkan sebagai jabatan yang paling teruk, korup lah, apalah orang cerita, pecah manah semua, bukan punca pada luar, pada dalam, daripada dalaman sendiri. Tu sebab ada unit audit dalam. Itu sebab ada unit integriti. Sebab tujuan dia, sebab nak jaga kita semua. Kalau dia tegur, atas dasar sahabat tegur dalaman. Mana unit adik dalam? Oh, tak dibenarkan datang eh? Unit integriti dia? Ha? Okey. Iyalah, maksudnya kalau ada dia tegur tu bagus. Bukan apa. Kadang-kadang unit di dalam tegur macam ni, kena perbetulkan ni, kita perbetulkan. Itu aje. Kita satu tim. Buang perasaan-perasaan tak baik sesama kita, buang. Jangan tamak, kongsi tak apa. Ingat tu. Jangan tamak, kongsi tak apa. Ada beza faham dengan setuju. Saya tanya faham tak? Faham. Setuju tak? Tengok tu. Maksud kongsi ni adalah contoh, ada maklumat-maklumat yang baik, poin yang baik, share pada semua. Macam tu. Dapat makanan, tak boleh habis, kita share makan sama-sama. Itu maksud saya. Kenapa hidup tak habis-habis dengan sangka buruk? Tu dia, tu sebabnya kita ni kena jaga tau, kena jaga. Kita gemam nyalahkan orang. Contohlah kita naik kereta, nampak traffic light. Sekarang ni 130 saat lagi. Countdown 129, 128 pada jam 12:30 malam. Tak ada satu umat pun masa tu. Tak ada orang lain, kita je kat traffic light tu. Dan tak ada CCTV. Saya nak tanya orang perempuan, orang lelaki diam. Nak tanya perempuan. You all akan tunggu atau terus je jalan? Terus jalan. Saya nak tanya orang lelaki, tu terang cakap, you all tunggu ke terus jalan? Tunggu, itu beza lelaki dan perempuan. Ini yang dikatakan sebagai integriti. Bila lelaki jawab macam ni, orang perempuan respon, tak penat ke jadi munafik? Itu ayat tu. Korang ni tak boleh. Bukan semua lelaki seperti Amir dan bukan semua wanita seperti Khalish. Saya tak tengok on share dan TikTok. Itu saya kata tadi, jaga ukhuwah. Pertama, jangan tamak. Buang. Kedua, jangan sombong. Nak belagak dengan apa? Tu saya tengok bila Dr. Hajah Nur Azlina ni, dia nampak saya, dia tegur saya. Ingat lagi tak dulu? Dia humble. Bahasa baku. Humble. Dia benar diri. Wah, dia doktor tau. Saya senior doktor. SDR. Saudara. Iya. Dia humble. Wuih, kau ulang balik ke video? Aku dah terperanjat dengan bisikan kepala aku dia punya tu. Tapi itu dia. Renah diri, jangan sombong-sombong, jangan belagak, tak ke mana. Tak ke mana pun. Beli kereta baru, berapa lama rasa baru? Beli rumah baru, berapa lama rasa baru? Kan? Itu sebab saya kata, jangan sombong. Penyanyi tu punya sedap suara dulu, tarik mereka langit note dia. Tiba-tiba masuk ke Gavaganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Kalau dia paksa kat tarik mereka langit dengan dia ke langit. Yang pelakon watak hero tiba-tiba dah jadi watak tukang kebun. Jadi ratuk, jadi dia ayah.
Yang perempuan tu dulu UATV muka surat tengah tu, yang buka jadi poster lekat dulu. Majalah UATV pun dah tak ada. Tiba-tiba hari ni berlakon jadi bibik, saya cakap Indun lagi. Nak cakap apa, masa berlalu. Nampak tak? Tu sebab saya kata, kenapa nak belagak-belagak? Tak ke mana? Oh, dia dulu, dia tu nombor satu tu dalam pejabat tu. Ha, nombor satu dalam pejabat tu. Tiba-tiba dekat masjid kat ujung tiang tu. Kenapa tu? Pencen. Apa? Tu sebab saya kata tadi, jangan nak sombong. Yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arab je hasad. Punya teruknya di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad dengki. Dia hasad dengki ni senang kan tuan-tuan. Dia bila ada orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah mula ada. Saya ulang balik. Kalau ada sahabat kita, contoh dapat dia pangkat, anak dia dapat masuk universiti, kan, ataupun dia dah berjaya sesuatu benda, loan dia lulus ke apa, tak kisah, dia happy sangat, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah bertapak dalam hati. Walaupun kita tak sedar. Ha, contoh. Eh, dia dengar doktor dapat pergi haji lagi tahun ni. Oh, iya ke? Oh, alhamdulillah. Itu dia happy. Kalau tak, oh yalah, dengar agak tu. Macam tu je. Dengar-dengar, dia dapat naik pangkat. Yalah, ada 5 orang makan dia je kan. Dengar-dengar, anak dia dapat semua A peksa. Yalah, semalam pun kementerian pun dah sebut 20 ribu ke 20 ribu. Dia salah seorang lah kot. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Yalah, loan sekarang senang je. Tapi kalau ayat dia, dengar-dengar doktor dapat pergi haji ni, tak apa kabel pakainya tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak apa dia dicuri duit tu. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilatnya bos tu. Dengar-dengar anak dia semua, eh, macam anak dia seorang pandai. Dia sepatutnya, dengar-dengar bos itu dapat pergi haji tau ni, ya, aku nak jumpalah doktor-doktor, kalau dapat doa, kalau saya pergi sama, eh, dapat doa, mungkin lain kali saya dapat pergi, doa kalau saya, boleh, insyaAllah. Dah daftar belum? Belum, macam mana? Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa arah bintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup, mati hidup, tak boleh pergi. Mati hidup boleh. Belum, belum, belum. Mati balik. 3 kali. Eh, dengar-dengar dia dapat dia pangkat. Dia ke alhamdulillah, papa senang minta tolong dia kan. Eh, dengar-dengar dia boleh kita baru. Ya ke? Dia dah rajin tumpang dengan orang pergi kerja. Boleh kita tumpang dia weh. Tapi si minyak pun buat tidur. Dengar-dengar anak ni dapat semua A peksa. Ya ke alhamdulillah, ada juga anak-anak staff kita yang pandai-pandai eh. Patut macam tu. Kau dengar tak pasal kisah Abang Haji tu? Abang Haji, Abang Haji yang umur 80 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni weh. Kenapa? Bini dia umur 25. Ha? Suami 80, bini 25. Tak terangkat kening. Cuba sangka baik. Alhamdulillah, dia dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Macam tu. Ini cepatnya mulut orang perempuan. Ah, malam pertama mati tu. Cuba, cuba elok sikit cakap. Atau kalau kau tak puas hati, kau tanya orang perempuan. Dek, ni nak tanya sikit. Apa yang kau suka sangat dengan Abang Haji tu, bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap eh? Pertama dia pandai bergurau, dia manja. Kita makan, makan candlelight walaupun tengah hari. Lepas tu kan, kita makan suap walaupun banyak masalah. Kenapa pula? Kerana boleh suap tu abang, itu telinga. Lah, dia tak perasan. Dia tak perasan. Sekali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak tak terangkan nak balas apa. Tak boleh kita doakan yang baik-baik untuk dia. Doakan yang baik-baik. Faham? Okay? Jangan dengki-dengki. Seterusnya apa? Seterusnya yang kena ada pada kita adalah percaya pada hikmah. Aku kerja teruk-teruk ni tak dapat apa. Tak betul. Mungkin ada sebab Tuhan tak bagi aku naik pangkat. Takut aku lupa diri kot. Ada sebab Tuhan tak bagi aku naik pangkat. Sebab Tuhan nak bagi benda lain. Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi anak yang yang baik. Sampai rumah anak kita yang kecil tadi, mama, mama, mama tak sehat. Eh, mama dah makan ubat ke belum? Anak yang kecil tanya soalan macam tu. Sejuk apa? Ha, tengok sejuk perut. Sejuk hati. Sejuk perut ni kombong ke tu?
Kau kalau anak kau cakap macam tu, mama nak kau buat kau, ya Allah anak mama, macam tu. Ada anak mama, mana ada? Yan, Tuhan bagi, ataupun Tuhan bagi apa? Suami romantik. Hikmah dia. Assalamualaikum, sayang. Sayang. Sayang, abang balik ni, sayang. Abang, masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka setiap abang sehari kan. Kau tak nak geli-geli sangat, aku happy ke tak kau cakap? Boleh tanya ni, apa benda? Suami yang romantik macam tu kan? Ha. Ada hikmah dia. Lepas dapat, kadang suami kerja terteruk, rupanya Tuhan bagi, isteri pandai masak. Lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi patin. Gila tu, macam mana dia buat tu weh? Contoh lah. Okay? Hikmah, percaya pada hikmah. Mungkin Tuhan bagi ni ada sebab lain. Ada sebab lain, ada sebab lain. Tuhan tak bagi ni. Tuhan tak bagi tu. Tuhan bagi. Tuhan bagi apa? Tuhan bagi sihat badan kita. Ada orang tu Tuhan bagi apa? Cepat kahwin. Jambatan ni pendek, cepat kahwin. Ada orang tu jambatan panjang, dia lambat kahwin tapi dapat yang terbaik. Ada orang tu langsung tak ada jambatan, tak kahwin sebab Allah bagi dia peluang untuk jaga mak ayah dia sampai ke akhirnya. Betul. Ada orang tu jambatan dia dah lah pendek, banyak kali lah tu. Contoh. Itu rezeki. Yang tak faham tanyalah ke kawan kau, aku malas nak explain lah. Macam tu lah. Okay. Kemudian apa? Bertanggungjawab. Bila kerja kena tanggungjawab. Saya lambat. Mengaku je jumpa bos. Tak apa, bos, pagi tadi saya lambat. Sebab ni, sebab ni, sebab ni. Jangan tipu pancikan. Lambat-lambat lah. Jumpa. Kenapa lambat ni? Saya ni, ni memang saya dah cuba dah tadi. Memang tayar motosikal saya problem tadi. Tunjuk gambar ni. Ha, betul. Saya bukan saya nak bohong. Tolonglah doktor. Orang yang tak menipu ni, biasanya cakap sekali pun percaya dah. Kita dah tahu dah ada orang ni bila kejap-kejap MC je, MC buah pinggang beralih, batuk berdarah. Dulu kerja elok. Yang seorang tu jajap meninggal. Bapak meninggal, mak meninggal, adik meninggal, mak sara meninggal. Sudahnya bahagian Aisyah check balik, salah silah keluarga dia. Tragis betul sebab dialah satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga. Sudahnya jiran meninggal pun nak cuti. Nampak tak? Tu buat saya kata ni, tanggungjawab. Ni kenapa tak siap kerja ni? Doktor tanya. Kenapa tak siap kerja ni Mira? Mana Mira? Mana Mira? Mana tunjuk, mana Mira? Mana Mira? Ha, mana? Mira tak kerja ini. Mana Mira? Tu Mira eh. Mira. Kau jangan buat-buat tak tengok aku. Kau Mira, ha, kau Mira. Ha. Kenapa tak siap kerja ni Mira? Tak ada. Saya tak tahu ni, tak tahu siapa letak tempat meja saya. Saya rasa dia. Kenapa kamu letak temannya? Saya pun diarahkan. Yang arahkan saya, tu orang dia. Tunjuk pula ni. Salahkan orang. Tu sebab anak kita ikut panggil kita. Kenapa tak cakap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Kamu bagi kenapa? Dia minta. Alhamdulillah. Kenapa sok kau? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Semua salah orang. Macam cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Umur panjang. Kenapa umur panjang? Kebawah tak makan besar? Perut dia sakit besar? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kapi besar besar? Hujan turun kenapa? Kau tak panggil kenapa? Semua salahkan. Ni salah ni, salah ni, salah ni. Yang doktor, doktor kena bangga tau. Dia orang hafal lagi lagu tu. Saya saja ya test tadi berkerut muka dia. Lepas ni apa? Lepas ni apa? Lepas ni apa? Beria dia menjawab ni. Dia saat nyanyi tu. Kau hujan, oh hujan. Agaknya banjir kat calam itu berapa ekor kan tak manggil. Tak tahulah. Tapi dalam banyak-banyak binatang, dari seekor binatang yang paling gentleman, dia mengaku iaitu ular. Bila tanya berulang-ulang, kenapa kau nak makan? Kata ni. Dia jawab tiga kali dia ulang sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan jawapan hujungnya itu dah dipadamkan oleh Jabatan Hakim Negara. So what?
tak ada siapa tanya. Dan bila dia mengaku, kenapa kamu tak siap kerja kamu, Mira? Mira, kenapa tak siap kerja, Mira? Mira pun jawab, minta maaf doktor, saya memang tak perasan, saya terlepas pandang. Sekarang doktor nak saya buat apa? Settle. Itulah yang lelaki lakukan selama ini. Memang salah I, I tahu, faham, faham, fine. Dah cukup, jangan cerita apa lagi, I mengaku salah. Walaupun bukan salah lelaki, lelaki akan terak, okay fine, salah I. Aku kena lakon, kamu kau faham. Orang perempuan pula, okay fine, ni salah I, tahu, tapi you tahu kan kenapa I buat benda ni? Nak juga explain tu. Dia takkan terhenti di situ. Syak betul. Macam itulah. Eh? Apa pun bertanggungjawab. Seterusnya apa? Respon positif. Tiba-tiba, apa juga arahan pekeliling yang ditandatangani oleh pengarah hospital lekat dekat notice board tu mulai berapa hari bulan. Semua staff-staff hush-hush. Betul ke aku sebut tu? Betul lah, hush-hush. Hush-hush ke hush-hush, ha? Hoshas, ha? Betul lah. Semua staff Hoshas, tidak dibenarkan lagi bini-bini. Hendaklah macam ni, tak lagi, tak boleh lagi makan dekat tempat macam-macam ni. Tidaklah macam ni, tidak boleh keluar daripada ni, dan bla 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 bla. Berkuat kuasa mulai hari ni. Tengok ke respon. Tak benda lah ni. Dia marah kau nanti, kau tengok dia tak faham kita. Kenapa benda ni, nyampahlah korang lah. Fikirlah kita ni sikit. Yang seorang tu pula, korang muda buatlah, ikutlah, akan anak pencen. Yang seorang tu pula, kau pernah dengar tak ayat tu? Kita pun baca balik, kepada anak bersara sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Kau boleh pakai notis tu untuk semua, ikutlah. Benda tu bukan doktor suka-suka sign sebagai pengarah. No, dah dibincangkan peringkat pengurusan tertinggi. Maka itu keputusan yang kami ambil. Saya ulang. Macam tu lah. Tak adalah. Ya. Mak eh. Dan seterusnya, yang seterusnya apa yang kena ada pada diri kita adalah ikhlas. 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 Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Baguslah, diam ni pun okey. Sebab saya pernah ceramah maulud, ceramah maulud Rasul dekat satu masjid dekat Kuala Pilah. Saya tak nak sebutlah masjid mana. Saya tanyalah, makcik, apa maksud selawat? Makcik, makcik, apa maksud selawat? Menyaut seorang makcik tu, nak ceramah-ceramah lah. Tanya pula, kena marah pula. Dia soundnya aku balik. Okay, kau diam tadi, okay, okay lagi tu. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ni maksudnya buat sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Wa ima, terima kasih pun tidak diharapkan. Orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Sinilah saya tengok orang dengar ceramah paling ikhlas sekali. Sinilah eh? Dekat tangga pun dia sanggup duduk. Begitulah keikhlasan kau sanggup bersesak-sesak dekat atas tu. Dengan tahap tempat kosong banyak sini. Ini soal prinsip. Tak apalah, duduklah situ. Kau tak ponik, kau jumbo, kau duduk situ cakap. Sorry, punggung. Orang negeri sembilan ni kadang cakap macam tu. Bersegi lah tu duduk tu. Ada tempat kosong ni, ada tempat kosong. Eh? Kau kongsi kursi ke atas tu? La ilaha illallah. Dahsyat betul lah. Tak apalah, tak apalah, tak apa, tak apa. Tak, tu saya kata tadi, apa benda kita cakap ikhlas. Dan ikhlas ni kalau nak lebih mendalam lagi, nak lebih faham, kita buat satu perkara tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Tak ada. Yang kita harapkan daripada Allah. Tu sebab perasan tak, mak ayah kita, orang tua-tua dulu, bila pergi tolong orang kenduri, dia tolong masak, dia tolong kemas, dia tolong buat-buat itu sini kan. Lepas tu tuan rumah tu kata, eh terima kasih lah kau tolong kau. Eh tak payahlah, terima kasih kau apa kau ni. Dia marah pula orang tu terima kasih. Aku nak tolong kau pahala, tak ada benda pun lah. Dia marah, sebab ikhlas. Itu cerita dia.
Contohlah, aku ni kerja rajin-rajin ni Allah. Mudah-mudahan doktor nampaklah kerja aku. Mudah-mudahan doktor nampak kerja aku supaya aku jadi. Bergantung pada manusia, kita akan kecewa. Sebab pengarah hospital, dia cuba yang terbaik kerja dia boleh buat. Tetapi, dia punya pemerhatian terbatas dan perlukan sokongan dan pandangan orang lain. Dan bila dia bincang-bincang, maka tu keputusan dia. So, kita akan kecewa. Contohlah, ya Allah, anak aku ambil peksa, ambil keputusan peksa ini, ya Allah, minta-minta kau berikanlah dia keputusan terbaik, ya Allah, berikanlah dia keputusan terbaik, ya Allah. Kita minta pada Allah. Anak kita sampai ke rumah, ibu, dapat 9E. Kita dah minta dengan Allah tadi. Dia kata, alhamdulillah, nak buat macam mana, dah takat tu ya otak kau. Dia kata, anak ni, dia heran mak dia tak marah. Dia ingat ibu dia marah sebab kat sekolah tadi kawan-kawan semua gelakkan dia. Dia target ibu dia, mampulah kena belasah ni kat rumah. Bu, lepas 9E. Tengok ibu dia, alhamdulillah, buat macam mana, takat tu otak kau. Ibu tak marah ke? Nak buat macam mana? Ibu dah doa dah. Kau pun dah usaha kan? Nak buat macam mana? Masa tu timbul kesedaran dalam hati dia. Tak sepatutnya aku bagi ibu aku keputusan macam ni. Diam-diam sambil dia kerja, dia buat part time tu, dia ambil paper tampal sijil yang dia ada, dia buat paper Jun. Paper Julai dah tak ada, dia buat paper Jun. Lepas dia buat, dia tampal, dapat masuk kolej swasta. Pada kolej swasta layak masuk pula universiti tempatan. Dah masuk universiti, keluar, alhamdulillah, dia bekerja dan mampu jaga mak dia dengan pendapatan dia. Maka betul tak 9E tadi keputusan yang terbaik? Tu saya kata ikhlas. Kemudian apa yang kita kena ada? Kita kena cepat, jangan lambat, kita akan ketinggalan. Orang suruh ubah, ubah, jangan lewat-lewat. Oh, nantilah saya nak, nanti saya nak berubah. Kena ubah sekarang. Ubah perangai kita jadi baik. Buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik pada lebih-lebih baik. Jangan sampai dah kena buang kerja baru nak menyesal, jangan. Kedua, hadir pada peluang-peluang yang baik. Ada dengan ceramah datang, jangan tunggu Samsul Debat pun nak datang ramai-ramai. Sanggup duduk kat tangga. Kena dah kita. Betul. Datang peluang-peluang yang baik. Ada seminar, ada kursus, datang. Saya ni kalau pergi dengar ceramah kat masjid, kalau tak ada ceramah, tak ada ramah, saya pergi dengar. Tapi saya terpaksa menyorok balik tiang tu semua. Penceramah tu tak boleh nampak tu. Nampak je Samsul Debat pun ada untuk dia duduk sini. Kau ceramah je lah. Banyak cerita kau nak usul tu. Aku nak ambil poin kau ni. Kita pun nak belajar juga. Hadir pada peluang yang baik. Ketiga, apply. Jangan dengar tapi tak buat. Apply. Kemudian seterusnya apa? Mantapkan pengetahuan kita. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Belajar. Semua setiap kerja kita dekat hospital ni, semua ada pembelajaran dia, ada ilmu dia. Kain songket menang sutera, lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Belajar. Prosedur keuangan. Aku dengan pakai ni, topi ni, yang sister ni, nak kena belajar nak prosedur keuangan. Memang kena belajar. Kena belajar semua. Kena belajar. Masa pencen tu kita dah tahu dah ni. Oh ni. Orang tahu. Ni sister ni tahu. Dia dah tahu dah. Perkeliling ni semua tahu dah. Itu yang kita nak. Nampak tak? Belajar. Mantapkan pengetahuan kita. Kemudian kita buat, oh semua orang kena biasa bahasa Inggeris. Rupanya hospital Hoshas ni dah ramai orang putih datang. So kita anjurkan buat program bahasa Inggeris. Semua kena cakap bahasa Inggeris. From now on. Orang mendegok. Orang kata. Siap hari Rabu telah diisytiharkan oleh doktor sebagai hari bahasa Inggeris. Di hospital. Tidak ada satu perkataan bahasa selain bahasa Inggeris dibenarkan. Satu perkataan bukan Inggeris keluar, kita akan denda RM50 satu perkataan. Apa yang berlaku di hospital pada hari Rabu, senyap sunyi. Tak ada siapa pun yang bercakap begitu. Contohlah. Iyalah, improve. Kemudian apa? Profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan tugas. Nampak tak? Jangan campur aduk. Kadang kerja, kerja betul. Balik rumah, profesional juga. Jadi ibu, jadi ayah, jadi anak sebetul-betulnya. Kemudian iltizam. Kita semangat nak buat yang terbaik. Jangan kita kecoh pasal ikhlas. Jangan saya cerita ikhlas tadi. Jangan kecoh pasal lah. Sama mana dia boleh dapat rahmat jemalang ni? Kenapa tak kita? Bagian syiar, mana bagian syiar? Tanya lagi tu. Yang tetap tu ya, betul kan? Lain kan? Kan bagian syiar kan?
Dah tahu dah. Seorang je. So tak dibenarkan datang lah yang bagian HR. Dia bagian HR ni, dia dah nampak dulu senarai penerimaan anugerah macam mana. Atas kepala surat tu sulit dan rahsia. Senama dah ada. Hello. Tahniahlah. Tahniah apa tak faham lah. Tahniah kau dapat APC tau ni. Mana yang kau? Senama kau kat tangan aku. Lepas tu, kau jangan beritahu orang lain tau. Sebab benda ni sulit dan rahsia. Lala semua orang tahu tak? Tahu. Lepas tu, nak manja. Itu nak atas pentas, terima sijil dengan doktor, muka dah tak elor. Sebab modal dah banyak keluar. Iya. Tu sebab saya syorkan tu, tambah anugerah lain. Markah SKT 90% dan ke atas dapat sijil. Ha, sebab macam APC pun bukannya apa sangat, betul tak kan? APC dapat apa? Pertama dapat, jangan nampak sangat aku nak duit tu, tak, dia sijil. Sijil. Duit tu iringan aja, paham? Duit. Iyalah sijil tu yang mahalnya, sijil anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2022, tahun 2023. Kita at least adalah sekali contoh. Tak dapat tak apa. Tengok macam mana? Dah ramai sangat. Macam ni punya ramai. Sekali dapat adalah 5-6 orang. Kan 7-8% only. Saya tahulah, saya pengarah dulu. Bukan senang tau bila kita bincang dengan ketua-ketua departmen pun, ada panggil, dia ni bukan apa. Ada je idea dia. Ada je pandangan dia pasal setiap orang. So, kita tak respect semua orang suka. Kita terima je lah. Bukan rezeki kita. Itu je. Kan? Markah SKT 90 ke atas. Balik kita pun gantung. Sija. Eh, mama. Mama dapat E eh. Ha, ini si K ni. Normally 95 and above. Ha, yang seorang tu, tak pernah MC tahun dinilai. Ha, bayangkan. Muntah darah pun kerja. Kau baliklah. Kau dah muntah darah dah ni. Ha. Nanti tak dapat sija. Macam tu komitmen dia kerja. Aku kena gayakan bukan faham. Lepas tu, tak pernah punch card merah tahun dinilai. Wah, tengok. Ayah. Tak pernah punch card merah tahun dinilai. Maksudnya apa ya? Maksudnya ayah kau tak pernah lewat. Biasa tengok ayah lewat, ada caranya. Kau ajar apa? Kau dah nak lewat, kau ajar pula anak kau. Kan? Cara gelap besar tu ada strategi dia. Kan? Nah, good. Kadang-kadang kita kena syukur. Memang kadang kita fras dengar. Kan? Bagi menghargai jasa penyawat awam. Dengan ini diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Masa tu ada tiga respon penyawat awam. Respon pertama, baik tak yah. Respon kedua, okeylah daripada dulu 500, naiklah 200, okey dah tu. Yang seorang tu lah berlari ke mesin ATM tu, dia cocok, dia belum lagi baru umum. Sebab dia tak sabar nak tukar kasut sekolah anak dia nak koyak tu. Dia nak buat family dia makan. Sebab pada dia benda tu besar. Kesian. Saya tak kisah teks ucapan saya ni, video ni akan di-share pada Kementerian Kewangan. So tak ada. Kerana untuk makluman semua, kita kali terakhir dapat bonus sebulan gaji adalah ketika zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri kali pertama. Kali terakhir kita dapat setengah bulan gaji zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi jadi Perdana Menteri. Selepas pada itu Kementerian Kewangan dah tak jumpa angka lain selain pada 500. Aku dah ada kad pesara, kau tahu. Kalau kau dapat 500, aku 200.5. Itu sabar sama nak. Tak adalah, betul lah. Cukup-cukup lah. Macam sekarang ni. Ni saya cakap ni tak apa. Samsung debat cakap tak apa. Rakyat penat. Baru rehat sikit pelan raya. Jangan pelan raya. Negara yang paling rajin pelan raya Malaysia lah. Itu yang peratusan undi pun dah tak ramai. Betul tak?
fikirlah, pergi mesyuarat baliklah parlimen, dia bincang balik macam mana nak sekali kan, tak payah macam tu, tolonglah. And, marilah mari pergi mengundi tu. Ponik weh. Ah, nah, itulah. Tak, bukan apa. Bukan. Kadang-kadang kita tension. Tapi kalau dia bagi sebulan gaji balik semula bonus, insyaAllah rajin pergi undi ni. Dulu kita nak dengar belanja, diam, diam, nak umum ni, diam. Sebulan gaji. Ya, sebulan gaji. Kan, dulu. Sekarang, hari Jumaat nak umum. Hari Senin dah masuk dalam grup WhatsApp dah. Dia kata, tapi syukur. Belajar syukur. Adalah rezeki lain Tuhan nak bagi kat kita. Mudah-mudahan Kementerian Kewangan dengarlah litihan saya. Betul, saya ni nak bagi bagi supaya sedar sikit. Orang yang yang ada jawatan ni, tolong fikir, penyawa awam ni teruk dah. Saya baru pergi ceramah dekat satu tempat kat Cyberjaya tu, jumpa ada seorang peniaga ni. Dia kata, ustaz, sekarang barang mahal, ustaz. Dah lah barang mahal, kita orang nak jual mahal pula tak boleh. Tu cerita dia. Kan? Jadi, apa-apa pun, belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Tuhan bagi kita kejayaan. Ada orang kat luar tu tak ada kerja. So, jaga elok-elok. Organize kerja kita. Dan yang last sekali, perbetulkan yang saya sebut awal tadi, perbetulkan niat kita. Terterang saya cakap, yang kerja dekat dalam ni terterang saya cakap, terus terang saya beritahu, kerja di Hoshas ni, korang takkan kaya. Tak, aku nak tengok respon sebenarnya. Ada yang buat muka. Yelah, tahu. Bukan. Bukan itu. Sebab kaya itu sendiri subjektif. Katalah Dr. Lina Maini umumkan, kan ini saya umumkan bahawa sebabkan gembiranya Samsul Bak datang setelah beberapa tahun, kita umumkan semua staff yang hadir pada hari ini, kita berikan insentif kewangan khusus yang duduk depan. Iaitu sebanyak RM300,000 setiap seorang akan dibank in kan sebelum jam 4 petang ini. Dah lepas dah. Tu saya nak tanya, puan, dah kaya belum RM300,000? Kaya dah. Puan? Tak, saya tanya tu je. Kaya ke tak? Kaya tak? Dah kaya belum RM300,000? Tadi kata kaya bersyukur. Lepas tu kaya belum? Belum. Apa benda tu? Dah kaya belum, puan? Ya. Dah kaya belum? RM300,000. Dah kaya belum? Dah. Ha, tengok. Ada yang kata dah, ada yang kata belum. Itu maksud saya subjektif. Tapi silap-silap, bila dah dapat RM300,000, ramai yang jumpa doktor, saya nak berhentilah. Saya nak kejar cita-cita saya. Sebab RM300,000 dia boleh mulakan sesuatu. Pada setengah orang, tapi ada orang kaya saya jumpa. Allahu Akbar. Saya tanya, Datuk, agaknya rumah Datuk ni mahal. Tak adalah, masa beli dulu baru RM4 juta. Aku salah tanya, aku salah jawab. Dia bukan sombong, tapi memang tu bahasa orang kaya. Lepas sekali tu dia tanya saya, saya camah dekat PKNS Syahlam kan. Ustaz, kalau Ustaz nak beli rumah, masa tu PKPB dah duduk jarak-jarak camah kan. Ustaz, kalau nak beli rumah ni, time Ustaz tengah murah ni. Ya, berapa? Dan 1.5, 1.6. Cuba kalau you all beli rumah 1.6 juta tolak gaji. 40 tahun lah, tarik 40 tahun lah. 50 tahun. Memang masa tu rumah tu rumah aje. Kau tak beli apa dah. Perabot tak beli. Memang aircon tu terjulur je wire dia. Memang kau tak pasang. Ikat kipas tu pun macam tu. Abang. Makan bang. Bergema kan. Pergi kat dinding jilat. Itu je tak boleh makan apa dah. Kau jilatlah rumah tu pakai sudah. Bahasa orang kaya tak sama dengan kita. Ada satu datuk tu lagi pula, saya ceramah kat rumah dia, dia bagi makan. Cuba ustaz rasa kopok ni sedap. Sedap lah. Itulah isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu. Kalau sedap kau beli banyak bagi semua rasa, sudahlah. Ya kau sampai beli kilang pun kau kasar nak gurau ni tu. Macam tu lah. So bukan bohong, memang tu cakap realiti tu saya share ni. Tapi itulah dia.
apa pun dalam bekerja, jangan kejar kaya. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Dan kalau nak kejar bahagia, kita kerja ni kena target nak dapat apa? Pencen sebut dia. Aku tahu lah kau ambil skim berpencen kau. Oi. Saya ulang balik. Kalau nak bahagia, kerja ni kita nak kejar nak dapatkan apa? Banyak pula jawapan. Betul lah, pahala apa semua, yang paling penting berkat, keberkatan, itu yang mustahak. Apa tanda-tanda berkat? Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi, boleh sedekah, boleh tolong orang. Tanda orang tak berkat rezeki, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Macam minum selautan air tapi dahaganya tak pernah hilang. Ada je masalahnya. Wah, laki bini gaji tinggi, kerja hebat, kereta besar, rumah besar, tapi masalah banyak. Maknanya ada masalah keberkatan. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik, dia pegang tangan isteri. Dah, pergi masuk dalam. Pergi mandi. Biar abang sambung. Suami sambung. Dengan tahap suami. Apa yang tak wujud? Suami ni balik dengan baju kemeja, dengan the name tag Timbalan Pengarah Pengurusan. Ada logo KKM lagi. Dia balik, dia pegang. Saya pun macam tu, saya tak boleh. Saya tak boleh nampak pinggan mangkuk dekat sinki tu. Saya akan masuk. Tu saya. Sebab daripada kecil, mak, abah memang bising. Berapa ramai orang haji di rumah ni? Memang daripada kecil. Sampai sekarang. Kecuali rumah orang. Rumah kau basuh sendiri. Bahagia tak orang perempuan kalau lelaki buat macam tu? Bahagia. Walaupun tu lah sekali dalam 365 hari. Happy lah. Betul tak? Ataupun suami balik, sayang. Ni bang, ni ambil ni. Voucher spa muslimah ni, pergi spa hujung minggu ni. Hari Ahad anak abang jaga, pergi. Abang, kau pergi cuci rambut, masaj, pedicure, manicure, pergi buat semua. Abang, susahkan abang aja. Tak ada susah apa pun. Abang booking je, kau bayarlah sendiri. Wajar macam tak. Abang ni, dah bayar dah. Abang ni. Happy kan? Ataupun suami balik rumah, sayang, bancu air. Kita minum kopi, dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih ni. Kuih lambang kasih sayang kita. Abang, kuih apa membeli ni? Kuih couple. Mana dulu kuih couple? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan couple. Couple kan. Kuih tu kan kuih couple. Cakui. Kau pun tak tahu. Ha? Kau melekap kuih tu. Suami balik kan, bahagia je lah. Assalamualaikum, abang. Oh, betul. Ni suami balik, siap sound ni. Balik. Dia baru sampai. Dalam pukul 5.30 ke 6 macam tu. Kau boleh tanya. Bawa balik. Apa punya soalan tu? Bawa balik, bang. Tak. Baru nak pergi, buta. Ha? Kan tak pasal, cik pasal tu. Apa hal kau cari pasal dengan suami kau? Bila suami balik, Assalamualaikum abang. Tengok abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Itulah tadi abang memang lapar. Tapi bila tengok wajah isteri abang, langsung hilang lapar. Abang ni cakap tahu, saya tak masak. Ha, kau tak masak. Tak adalah gurau je, masak dah. Ha, dengan apa tadi? Jangan pakai postman. Long, kau cakap dengan ayah kau, si kau nak siap. Ayah tengah masuk motor ni. Ya, ha, apa dia? Mak kata si kau nak siap. Kau cakap dengan mak kau kejap lagi. Lah. Mak ni ayah cakap tau, kejap lagi. Kau cakap dengan ayah kau sekarang, now. Ayah ni bukan Alung cakap tau, mak yang cakap. Sekarang, now. Kau cakap dengan mak kau, tak kerti bahasa ke apa? Macam mana nak cakap ni? Kata. Mak ni ayah cakap tau, bukan Alung. Dia kata tak paham bahasa ke apa? Kau cakap dengan ayah. Kau nak kau hajar boleh tak lah? Ilah tau.
Apa salah kalau suami tengah basuh motor, isteri datang, pegang. Abang. Abang. Suami tu angkat pipe tu, langsung terkena. Brr. Langsung keluar video klip Hindustan. Langsung suami, "Kowilar ki hen, jabo hasti hen." Oh. Bini je nyaut, "Baris hoti hen, canak-canak cum-cum." Jiran ke kanan tu, "Cak dom dom cak dom dom cak." Ui. Kau tak buat kalau kau tahu. Aku tengok cerita Hindustan tu elok jangan jiran motor babit. Tu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang ni masing-masing. Anak-anak dapat nombor satu dalam subjek, happy lah. Anak-anak dapat tempat terbaik, sahsiah pelajar terbaik. Ui, seronok, celebrate. Anak dapat nombor tiga daripada 50 orang dalam kelas. Happy kita. Kadang-kadang umur pun boleh menitis, saya mata tengok anak kumpul. Bang, anak kita dah kumpul, bang. Suami kata, "Kau kawal perasaan kau. Ni kumpul tadika ni. Kau boleh kawal tak pasal? Malu aku tengok kau ni. Kalau kumpu college, faham. Yalah, aku nak pakai rob lah ni dalam tu. Yalah kan. Happy kan tengok anak pakai tu comel, dapat anugerah kan. Yang keempat, suasana tempat kerja. Suasana kejiranan, baik top management, bawah, semua. Kita senang dengan orang, orang senang dengan kita, itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, bila kita mudah melaksanakan benda-benda baik, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak kaji, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang, mudah nak buat kerja amal, mudah nak berbakti, mudah nak gantikan orang lain yang tak dapat overtime hari tu, mudah nak gantikan orang, mudah nak tolong orang, ringan tulang, walaupun bukan kerja dia, dia tolong juga buat benda baik, itu juga tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin 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 Shopee. Tu tak kira. Tu kau yang order. "Abang, berkat datang lagi." Tak, 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 tak. Dia tetamu ni yang mungkin kau berjamu dia makan apa semua. Dan yang last sekali, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, itu juga tanda keberkatan rezeki. Ingat eh? Jadi tuan-tuan dan perempuan mati Allah sekalian, sebagai kesimpulan, saya nak bagi beberapa hadis. Pada orang non-Muslim, dia boleh ambil. Sebab kata-kata Prophet Muhammad ni, dia bagi nasihat dia. Pertama, anak-anak Adam, kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itu sebab jangan sibuk nak kejar kaya. Kedua, Prophet Muhammad kejar pesan apa? Carilah rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Ketiga, Nabi sebut, manusia yang paling kaya. Ha, rupanya boleh kaya. Manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Tangannya di atas, kata Nabi, lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi sentiasa lebih baik daripada yang menerima. So jangan sibuk, aku tak terima tu, aku tak terima ni. Beri, beri, beri. Dan begitu juga Nabi sebut, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan satu ayat, satu kata-kata yang saya suka, bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi melihat pada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Itu bahagia. Dan saya nak pesan juga, hidup ini adalah antara B dan D. Hidup ini antara B dan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Hidup ini antara B dan D. Antara B dan D ada satu huruf ke tengahnya apa dia? C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Dalam kerjasama, jangan sibuk jatuh menjatuhkan, jangan kutuk-kutuk belakang. Ingat, ingat tu. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep tak? Balik nanti pegang tangan husband, abang. Kalau abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama eh. Ha, macam tu. Okey. Jadi, rasa cukuplah sekadar itu. Bak kata orang sepanjang-panjang tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok menik ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak hospital hari ini menjemput, rasa nak junjung. Jadi sikit makluman saya nak maklumkan, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa di luar.